Mungkin beberapa dari kalian belum ada yang tahu tentang fakta menarik yang ada di negara kita. Yang pertama adalah cincin api dunia. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung berapi aktif atau Ring of Fire dan terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Yang kedua, Pulau Bungin. Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB, merupakan pulau kecil buatan yang ada di dunia, melebihi kepadatan Pulau Jawa dengan kepadatan 36.000 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan Pulau Jawa hanya sekitar 813 jiwa per kilometer persegi, atau kepadatan Pulau Bungin sama dengan 44 kali kepadatan Pulau Jawa. Pulau yang hanya seluas 8 hektar ini mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.800 jiwa. Yang ketiga, negara pertama pasca Perang Dunia Kedua. Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia. Yang keempat, negara kepulauan terbesar. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Terdapat 17.504 pulau, di mana 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau tidak berpenghuni. Yang semakin membanggakan adalah 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terkenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Bayangkan saja, luas perairan Indonesia mencapai 93.000 km dan panjang pantai sekitar 81.000 km persegi atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Yang kelima, hutan terbanyak. Dunia telah mengakui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam. Hutan dengan luas 39.549.447 hektar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Serta terdapat keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Jika hutan tersebut hilang, maka perlahan bumi akan hancur karena ketergantungannya terhadap hutan tropis untuk menjaga keseimbangan iklim selain ditopang oleh hutan hujan yang ada di Amazon. Hal itu membuktikan bahwa bumi dan kelangsungan hidup seluruh makhluk di dunia bergantung pada Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman bakau bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. Keenam, kekayaan bahari. Kekayaan alam laut Indonesia ternyata juga luar biasa. Kekayaan itu antara lain terdapatnya spesies ikan hiu terbanyak di dunia, yaitu sekitar 150 spesies. Terdapatnya ikan terkecil di dunia, tepatnya di Sumatera yang panjang tubuhnya 7,9 mm, transparan dan tidak bertulang kepala. Indonesia juga memiliki gugusan terumbu karang terbanyak dan terindah yang disebut segitiga koral. 65% dari 75.000 km persegi segitiga koral itu ada di Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia menyumbang 18% terumbu karang bagi perairan di dunia. Yang ketujuh, Komodo. Selanjutnya adalah fakta bahwa banyak peninggalan purbakala yang ternyata ada di Indonesia. Di dunia fauna, ada komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia dan peninggalan hewan purba. Dan komodo hanya ada di Indonesia. Tepatnya, di Nusa Tenggara Timur. Kini, kepopuleran komodo terutama setelah terpilihnya menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia semakin mendunia. Ditemukannya fosil manusia purba tertua di dunia yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Fosil yang disebut Pithecanthropus erectus itu ditemukan di Jawa Tengah. Kelapan dan terakhir adalah kopi termahal. Kopi merupakan minuman yang banyak disukai di seluruh dunia. Dan kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak sekaligus menjadi kopi termahal adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi, kopi luwak yang dihasilkan bersama kotoran oleh musang ini asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari terutama oleh penikmat kopi. Buat kalian yang penasaran dan punya pertanyaan yang mengganjal pemikiran kalian, komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe bila kalian suka.